lihat ombak dari sini. Kita coba telusuri pinggir tepinya dulu. Oh iya, ini ada jalan di sini ternyata. Oke, kita naik lewat sini. Nah, tadi airnya sampai ke sini nih, muncrat. Hari keburu panas. Saya mau naik. Kita pindah lokasi. Waduh, teman saya kemana ini? Teman saya nggak ada nih, kemana dia? Kayaknya teman saya udah duluan, karena tadi saya pas turun ke tebing itu dia tidak tahu. Ya sudahlah, ada yang lagi selfie itu di ujung tebing. Cuaca hari ini panas banget. Walaupun masih pagi, di daerah sini tuh panas banget. Kita coba turun ya ke sana ya. Kita akan lihat-lihat dari gardu pandang seperti apa. Nah, di sini ada jembatan kecil. Dan di bawahnya ini adalah jurang yang cukup dalam dan berbatu. Bisa turun ya ke sini. Coba kita turun ya. Saya coba turun. Semoga bisa. Bismillah. Nah. Kita lihat ombaknya dari sini aja. Sekali airnya hampir saja saya kena guyuran. Ngeri ya, jangan dari situ, lumayan berbahaya itu.
Nah, di sini ada ini apa ini? Ada celana. Kita lihat sebelah sini ya. Nah, tadi kita dari sana tuh. Tadi kita berada di ujung tebing sana ya. Ada batu di tengah, itu keren banget kalau bisa naik ke atas batu sana. Lumayan panas sekali di sini. Ah, ada yang lagi foto-foto tuh di atas. Simbanya malu-malu tadi saya kamera. Oke lah, kalau begitu kita akan kembali ya. Kembali. Nih ya, dindingnya bagus banget. Atap langit-langit duanya bagus. Kayak ada lapisannya. Woi. Berbahaya sekali ini airnya. Oh. Itu dia tuh teman saya ada di depan seberang sana ya. Teman saya ada di sana tuh, lihat. Aduh, cari-cari. Ternyata dia nongkrong di sana. Saya pengen ke arah sana ya, bisa nggak ya? Nih lihat. Ah, gapuranya keren banget. Nah, di sini ada semacam terowongan ini. Keren kan? Seperti bawahnya di jurang dalam. Saya pengen ke ujung sana tuh. Ini mas,
Aku ingin nyala yang besar nih dalam urus ini. Ini galem nih. Panas, jadi haus, saya mau pesan minum dulu. Apa mah adanya mah? Ada Coca-Cola. Coca-Cola? Coca-Cola, apa? Ini sosro mas, mau? Ntar dulu, karena saya milih dulu nanti. Aduh. Ama dulu, milih ama dulu. Tapi yang seger apa ya, yang seger-seger? Ya, yang seger esnya. Aduh, yang seger-seger esnya. Yang asem itu palpi oren. Oh iya. Sudah. Fruity ada enggak fruity? Nih, minuman segar. Kemana? Yuk kita muter lagi. Udah lama di sini nih. Orang-orang jualan ini. Ya kemana aja yuk kita jalan. Ini aku buang sampah dulu. Oke, buang sampah pada tempatnya ya. Ini juga bisa sewa ayunan 10.000 ini untuk satu orang. Kalau kesini tuh enaknya bawa tikar, bawa nasi, bawa lauk pauk, terus iya. Makan-makan tuh kayak gitu tuh. Makan-makan. Oh, di sana juga banyak yang paling cuma lagi botram-botram.
kalau nggak mau bawa tikar sendiri ya di sini ada yang nyewain tikar nih, sebelah kanan di sini sewaan tikar. Terus ada toilet umum, ada musola. Kalau mau rombongan sama keluarga, keluarga besar, di sini tempatnya enak nih, nyantai buat gelaran tikar. Karena bawahnya sudah ada rumputnya, jadi sangat nyaman ya. Banyak ayunan ini. Sewa. Kalau nggak mau nyewa, bawa sendiri. Hah? 10 ribu. 10 ribu, nggak tahu waktunya berapa menit. Satu hari. Satu minggu lah, boleh. Kalau buat penyewa pertama, buat seminggu. 10 ribu. 10 jam, berarti satu jamnya itu 1 ribu. So tahu. Iya tuh, aku nanya-nanya tadi. Ini mah topi bagus, Mak. Topi buat ciri-ciri ya. Buat, buat ayam bisa nggak ya? Bisa. Mau bawain buat ayam. Eh, ngapain Mas di situ, Mas? Ngapain di situ? Jangan kencing sembarangan. Oh. Mau tawaf keliling keliling patung hiu dulu. Aduh, aduh. Mau tawaf katanya keliling patung hiu tuh. Hiu. Kan ini hiu. Ini hiu induknya di sini nih, patung hiu. Nah, ini patung indukan hiu. Yang di sana itu patung anaknya. Anaknya itu. Nah, ini omnya. Yuk, turunlah.